Assalamualaikum sahabat alam, ketemu lagi dengan Eyang Sibareong. Eyang nih mau kerja malam di sawah ya, mau munukan, kalau bahasa Sunda munukan galengan. Soalnya nih besoknya mau diramet ya sama putri saya ya, diramet. Soalnya udah gede padinya ya, siap diramet, rumputnya udah pada besar ya, mau dihilangkan rumputnya biar padinya subur, makan pupuk-pupuknya ya, nggak diganggu sama gulma kalau bahasa Indonesianya. Tapi kalau bahasa di kampung, cukut gunda itu namanya, jajagoan, kembang koneng, mata muling, serba ada lah pokoknya di sawah. Jangan lupa ya, ikutilah perjalanan Eyang. Ini sebentar lagi nyebrang kali ya, namanya Cisurian. Nyebrang ya. Nih, ini kalinya sekarang kalau musim kemarau kecil ya, ada bangkong. Tapi ini agak dalam airnya nih. Biru sekali ini airnya nih. Ini nanjak. Ini padi orang lain ya. Sama yang juga sama gini ya. Yang belum dirambet, soalnya nggak sempet nih, banyak pekerjaan. Nih alhamdulillah udah nyampe ya ke tempat sawah Eyang ya. Sekarang mau ngerjain ininya, rumputnya dulu ya. Rumput cabean sama padi ini jajagoan nih. Yang dijagoan kayak gini ya. Tuh di kalau di tengahan petakan kayak gitu rumputnya. Jajagoan kebanyakannya. Yang ini mata muning kalau bahasa Sundanya. Sambil menengok air menutupi lubang piting, sambil babat rumput ya biar nggak balak. Soalnya lamun balak pasti kehiuman pare
makanya kudu dicangan. Kalau itu dicangan pasti kehiman. Kalau dicangan kan segar kalau ke padinya. Kita istirahat dulu ya. Jenak tuh. Oh, bambunya terlalu busuk. Minum dulu ya. Bentar. Haus nih tuh. Udah kalau udah malam ngopi ya. Sekarang baru jam 9 lebih. Biar duduk ya. Kita lihat dulu nih. Ada. Udah kedinginan nih baralaknya. Cuci dulu. Cuci dulu di sini aja lah. Dari rumah bawa airnya ya. Jangan lupa. Bawa airnya. Udah. Nanti terlalu banyak ntar habis kalau mau minum habis ntar. Sekarang mau dipasak di situ tuh. Oh, mau dipasak di situ ya. Di sini mau masaknya. Oh, apinya berkeliaran. Nih kan bagus nih, kalau nggak diikat ini pasti bentar. Kalau diikat nih tinggal geser-geser gampang. Ini tempat kopinya nih. Lepas dulu nih. Aduh. Jangan jatuh atuh. Nah. Itu. Jangan terlalu luhur. Enggak tepi nih sama apinya. Ngopi ya. Ini tempatnya dari bahan itu kelapa, namanya batok kelapa. Udah ngegolak ya. Itu udah matang lah. Panas. Panas sekali.
ini menyeduh air kopi. Ini tempat kopinya dari batok. Dulur-dulur anu di lembur, kabaraya anu di kota, ke sahabat-sahabat alam semuanya, di malam Kamis nih udah kerja nih ngopi di pinggir sawah ya. Nih siapa yang mau merapat ke sini ya, nih khususkan ke sadayana anu resep ngopi ngararopi ke sadayana kum muslimin muslimat di masjid dubika maghrib ngararopi ya, kanu ngagegeh di dia ya, ya tempat bilih hayong ngararopi ngararopi kum kasadayana tadi wiji-wiji ahli kubur sadayana nih di pinggir sawah nih, ini sawahnya ya. Nah ini kopinya kopi hitam. Sambil ngadurukan ya biar enggak ada nyamuk. Sambil ngopi. Ah, mantapnya. Sambil nunggu air besar nih, soalnya belum nyambul, banyak lubang itunya, kepitingnya. Soalnya kalau nggak ditutupan, besok kering nih mau meramet, ramet rumput. Udah dulu ya, sampai di sini jangan lupa ya like, comment, di share sebanyak-banyaknya. Kalau belum subscribe, subscribe ya, jangan sampai ketinggalan ya. Tonton channelnya Eyang Sibarehong di YouTube. Nah, sambil ngopi.